Sangiran pemirsa, ini mobilnya matanya. Ah, masih aktif. Ini pemirsa, ini ada bis Trans Jateng. Jadi bis Trans Jateng ini salah satu tiga rute menuju ke Museum Sangiran pemirsa. Oke. Ayo. Armada. Tuh mau kemana tuh mas? Mau kemana tuh? Enggak tahu nih. Oh, Sangiran ge. Oh ya ya ya. Oke, ini pemirsa, ini adalah ge komplek di desa wisata Sangiran. Ini pemirsa, ini muskal pemirsa, ini mau ke Museum Sangiran pemirsa. Ah, Museum Sangiran pemirsa. Oke, datangnya pemisah. Ini pemisah. Nih. Nah, sekali itu adalah shuttle desa wisata Sangiran. Itu ada bis Trans Jateng pemisah. Oke. Bapak mau bacain pak? Ternyata sejarah manusia purba salah satunya yang kedua tentunya menunjukkan kekayaan dan kejuaraan budaya. Mari kita lestarikan sejarah sih kita makan. Eh belum siapa Pak Sandian. Ini pemirsa, ini adalah sepenggal kata pesan dari Bapak Sandiaga Uno tanggal 9 Oktober. Ternyata sejarah manusia purba salah satunya yang tertua di dunia dari Sangiran, menunjukkan kekayaan
lestarikan untuk kesejahteraan umat manusia. Sandi Yagauno, Menteri Pariwisata dan Kreatif. Ini adalah pesan tertulis dari Bapak Sandiaga Uno untuk Museum Sangiran Purba. Ternyata sejarah manusia purba salah satunya yang tertua di dunia ada di Sangiran. Menunjukkan kekayaan dan keluhuran budaya. Mari kita lestarikan untuk kesejahteraan umat manusia. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Kreatif. Ini lagi makan siang terasa. Ini Bapak Sandiaga Uno baru makan siang berat terasa. Oh, satu banyak. Oh, tuh.